Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang aku sekarang katanya Jibril udah di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih ya, malam-malam pintu saya kunci. Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, oh, kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya. Pakai assalamualaikum lagi. Padahal si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril. Cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu.